Halo guys, kali ini kita sudah menginjak di bulan Januari tahun 2024 ya. Kalau misalkan tahun baru, HP-nya juga harus baru ya. Enaknya sih kayak gitu ya. Nah, buat kamu yang lagi nyari handphone baru, saya mau update harga Oppo di bulan Januari tahun 2024. Yang pertama adalah yang paling baru dulu ya. Di sini ada Oppo Reno 11 series, ada Reno 11 5G, dan juga ada Reno 11 Pro ya. Video ini dibuat di tanggal 8, tapi untuk sobat yang nonton mungkin lebih dari tanggal 12, itu produknya sudah ready, jadi bisa di order sekarang. Kalau misalkan sobat nontonnya baru tanggal 9, 10, atau mungkin tanggal 11, itu bisa langsung PO ya. Karena buat yang ikutan PO itu akan dapat benefit senilai Rp3.600.000. Harganya berapa? Untuk Reno 11 5G itu harganya di 6 juta ya, sama dengan Reno 10 5G. Untuk Reno 11 Pro-nya itu harganya di 9 juta guys. Oke, berikutnya ada Oppo A98 ya, ini juga salah satu yang terbaik di seri A. Itu dia punya layar yang gede ya, 6,72 inch, terus RAM-nya juga 8GB, memori internalnya udah 256GB. Kameranya juga bagus ya. Jadi A98 ini cocok buat kamu yang pengen handphone yang udah kameranya bagus, prosesornya kenceng, pakai Snapdragon 695 dan juga memori yang besar. Pengecasnya juga cepat ya, di 67 watt. Untuk A98 ini sobat bisa dapatkan dengan harga Rp4.299.000. Berikutnya ada Oppo A78. Ini seri yang 4G ya. Untuk Oppo A78 4G ini masih dapat promo ya di tahun baru 2024 ini. Setiap pembelian A78 akan mendapatkan Oppo Enco Buds 2 gratis. Untuk speknya sih udah keren juga ya di Oppo A78 ini. RAM-nya 8GB, memori internalnya 256GB. Layarnya juga udah keren nih, 6,43 inch, compact banget, dan juga udah punya panel AMOLED. Lebih nyaman lagi tentu saja. Untuk baterainya 5000 mAh dan pengecasannya di SuperPOOK 67 watt. Ya, sekarang itu Oppo pengecasannya pada kenceng-kenceng ya. Untuk Oppo A78 4G ini dibanderol dengan harga Rp3.399.000 dan jangan lupa akan mendapatkan Oppo Enco Buds 2 ya, hanya di BYSL. Untuk yang A78 satunya itu ada seri yang 5G, itu dari segi ukurannya lebih besar ya untuk yang 5G ini. Cuman dia beda di memorinya, RAM-nya 8GB, memori internalnya ini 128GB. Baterainya sih sama di 5000 mAh, pengecasannya ini sedikit lebih kecil di 33 watt. Tapi nggak masalah ya, 33 watt juga ini udah kenceng karena sudah menggunakan dual cell baterai. Selain itu prosesornya pakai Dimensity 700 tentu saja karena ini sudah 5G. Dan untuk harganya Oppo A78 5G ini bisa sobat dapatkan di BSL dengan harga Rp3.999.000. Berikutnya ini yang best seller sekarang ya di BSL, itu ada Oppo A58. Ini tuh punya 2 pare memori. Untuk speknya kita spill dulu, di layar udah gede ya, 6,72 inch, ada teknologi NTSC juga 96%. Baterainya gede 5000 mAh dan didukung dengan pengecasan SuperPOOK 33 watt ya. Sekarang kayaknya minimal 33 watt deh untuk Oppo ya. Untuk memorinya ini ada yang RAM 6GB, memori internal 128, itu dibanderol dengan harga Rp2.399.000. Dan juga ada yang RAM 8 internal 128, itu harganya di Rp2.799.000. Oke, berikutnya ini ada Oppo A38. Ya, sekarang bentuknya memang pada mirip-mirip ya, antara A98, A78, A58, dan juga ini ada A38. Ini tuh punya layar yang gede juga, 6,56 inch, terus pakai NTSC 96%, refresh rate-nya juga udah 90Hz, buat nonton, buat scrolling sosmed itu pastinya udah nyaman banget. Baterainya gede ya, 5000 mAh, dan pengecasannya ini udah punya SuperPOOK 33 watt juga. Prosesor pakai Helio G85, udah kenceng dan hemat baterai juga nih. Untuk A38 ini lagi diskon ya, dari harga Rp2.100.000, kini sobat bisa dapatkan dengan harga Rp1.999.000 aja. Nah, selanjutnya ini yang paling mirip banget dengan A38 ini ada Oppo A18. Bentuknya sama, layarnya sama, prosesornya sama. Cuman bedanya di sini kamera dan pengecasan ya. Untuk Oppo A18 ini kameranya 8MP, tapi kualitasnya udah bagus ya. Ini kita sudah bahas dan sudah ditampilkan juga contohnya. Terus untuk A38, tadi itu kameranya 50MP ya, lupa saya sebutkan. Untuk pengecasannya di A18 memang ini masih di 10 watt, cuman nggak masalah sih, 10 watt untuk 5000 mAh itu udah termasuk kenceng ya. Dan RAM-nya sama-sama 4GB, memori internalnya di 128GB. Spesial nih buat bulan Januari, Oppo A18 lagi diskon Rp300.000 dari harga awalnya Rp1.800.000. Ini bisa sobat dapatkan dengan harga Rp1.499.000. Nah, itu tadi list harga Oppo bulan Januari 2023 ya. Infonya sih nanti ada produk terbaru lagi di bulan depan. Kita nantikan aja infonya. Dan buat sobat yang udah ada pilihan nih, mau tipe Oppo yang mana, dari yang Reno 11 tadi ya sampai Oppo A18 yang paling murahnya,
langsung aja datang ke BSL ya di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Kalau kamu di luar kota bisa order langsung di aplikasi BSL, download dulu aplikasinya di Play Store, jangan lupa daftar ya, terus jangan lupa klaim juga voucher yang tersedia di sana. Yang lewat marketplace juga bisa ya, ada di Tokopedia, Bukalapak, dan juga ada di Shopee nih sob. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa belanjanya di BSL. Bye-bye.